ngelendir nih mas ya? Sempet rumah kecoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru di Bank Surya AC. Ini cleaning total AC Innova, mobil perang, mobil operasional utama. Ini pembersihan total depan belakang. Mas Toro. Coba tebak mas, sudah berapa tahun coba ya? Kira-kira tahun dibuka. Kira-kira tahun dibuka. Benar. Umur-umur dari mobil. Oke. Benar sekali. Jadi ini dari baru belum pernah dicek ya. Ini tadi sempat ngelendir ya mas ya? Sempat dari rumah kecoa. Rumah kecoa. Ngece tenan nih. Nah aku kan ternak mas. Ternak kecoa. Ini tadi dilepas semua. Itu baru dibersihkan di belakang. Ini semuanya dicuci. Evaporator depan nih. Evaporator depan ini setelah 11 tahun. 11 tahun tidak di bersihkan, jadinya seperti ini. Rumit. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan. Nekat digunakan paling setelah dibersihkan bocor. Sing bocor apa ini? Freonnya ya? Gitu, jadi ini ganti ya. Ini resiko kalau perawatan tidak dihiraukan sekali servis wagape okah. Ini semua jaringan, ini kipasnya ya. Canggih komputerisasi. Flashing. Flushing atau flashing. Ini ya sudah dingin. Outnya tadi 5 derajat ya Om ya. Sampai 4. Sampai 4. Mbok dibagi tipe trik Om. Piye ngrawat AC iki? Nomor 1 selalu cek filter udara sini. Situ ya. Ini fungsinya totalitas untuk menjaga kebersihan pada evaporator supaya enggak korosi kropos. Kedua, sering dicuci depan. Itu bagian kondensor karena hanya yang diandalkan kan kipas belakang. Yang kedua, selalu jaga ruang kebersihan. Itu aja. Terus yang terakhir, jangan biasakan menggunakan model parfum cair yang disemprot. Anu, oh nek model foam, ada yang model foam gini disemprot. Risikonya tinggi, cepat korosi.
Perawatan berkala paling perawatan berkala untuk usia-usia mobil ini diambil kilo 15.000 di flashing untuk, kayak gini ya. Untuk cek di bengkel kami gratis per 6 bulan untuk cek oli. Gratis. Gratis. Bang Surya AC ini bosnya Bang Surya AC. Yang mau perawatan AC bisa ke Bang Surya AC di Kidang Sari. Ini sudah selesai perawatan ya. Jadi itu tadi karena terlambat melakukan perawatan, jadi harus ganti evaporator. Bagi teman-teman yang mau perawatan AC mobil, truk atau bis, bisa kesini saja di Gedang Sari sama Bang Surya AC. Nanti tak share nomornya ya, nomor kontaknya sini. Jadi tepatnya bagi yang sudah tahu, ini di jalur barunya Gedang Sari. Gitu. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.